Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat? Insya Allah sehat. Dan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah menjadi pelebur dosa. Masih tetap semangat dan pastinya murah senyum. Kenapa? Karena senyum itu ialah ibadah yang paling mudah dan paling murah. Oke, pada kesempatan video kali ini gue udah di rumah cupang teman-teman. Nah ini kalau gue di sini sekedar ngebantu-bantuin aja nih. Terus di sini ada Bang Awan, Bang Alamnya belum datang. Alhamdulillah nih di pagi hari yang cerah ini gue lagi bilas-bilas nih, bersihin antara kutu air dengan bela. Nah, jadi teman-teman harus apa ya istilahnya? Harus benar-benar cermat dan teliti. Ngerinya ikannya makan bela, Bang. Tuh Bang Alam, Bang Awan lagi sortir-sortir. Nah, ini teman-teman penampakannya kutir. Nih, habis ini udah selesai kita bersih ini, pakai ini serokan nih, gua praktekin. Nah ini bela nih teman-teman nih, tuh kelihatan nggak? Wah kecil banget. Nah gua taruh sini belanya, bela sama kutirnya insya Allah nggak kebuang. Nanti ini bakalan ditaruh di kolam gapi tuh, masih ada kecil-kecil, cuman 1-2 sih nggak masalah kata Bang Awan. Ya Bang Awan ya. Apa? Bela 1-2 nggak masalah kan ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa tuh. Bisa bersih-bersih. Nah, abis ini, abis bersihin belanya, bela itu belatung ya. Terus kita masukin ke botol-botol nih. Sini ada total ada 11. Jadi kita masukin satu gelas ini. Sebelum masukin, kita udah kasih nih namanya probiotik. Probiotik itu dari EM4 sama molase. Jadi satu gini, satu ember nih, bak ini satu tutup botol, teman-teman. Tuh. Sebelumnya kita kocok-kocok dulu biar merata. Nah, kutu air di sini, teman-teman, biasanya beli satu gayung dibagi dua nih. Satu gayung itu kira-kira 100.000. Jadi kebayang nggak buat satu bulan udah berapa? Ini untuk kutu airnya doang ya. Belum cacing sutra, belum pelet dan lain-lain, artemia. Halo Bang Awan. Udah lama nggak ngonten nih. Tanyain mulu. Tuh. Santuy. Nah, ini segelas terus ditambahin air nanti. Soalnya banyak nih, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Di sini ready jenis-jenis banyak FCCP, multicolor, terus juga ada lubukan giant yang bakal mau dijual. Satu lubuk, dua lubuk nih ada lubukan giant. Nanti kita lukit-lukit, teman-teman. Santuy. Ini gua nyelesain ini dulu. Terus kita lihat-lihat ikan sembari kita kasih makan. Jadi kan enak. Gimana gitu kalau ikan makan terus juga ikannya sehat. Oke. Kita skip aja dulu ya, teman-teman. Habis ini kita penuhin, kita isi penuh botol-botolnya nih pakai air. Oke, kita skip dulu. Oke, teman-teman nih udah ready, udah kita kasih air juga. Sekarang waktunya time is pengecerotan. Jangan salah sangka ya, pengecerotan ini kasih makan ikan nih. Dimulai dari sini dulu lah. Soalnya udah kena sinar matahari, siangan dikit ngerinya panas.
Nah, begini teman-teman. Ini tutup botolnya, terus ini selang. Ini selang ini sih. Yang hitam nih selang drip untuk hidroponik. Cuman pakai selang yang buat aerator sih bisa. Selang bangunan juga nggak masalah teman-teman. Sekreatif mungkin lah. Ini fungsinya buat ini sih, biar nggak terlalu banyak. Tuh, nih kita satu-satu tuh kita kecerotin. Sorry, gua pakai tangan kiri buat ngerekamnya, tangan kanan buat kasih makan. Ya satu-satu bang. Ini kayaknya udah hampir 1 bulan nih botol nggak diganti. Aman, kalau pakai probiotik tuh teman-teman aman, tenang aja, polis. Ini ada multicolor, ada FCCP. Ntar kalau misalnya penuh, baru kita tuang sebagian airnya. Tuh, ya teman-teman, FCCP, yellow, yellow koi juga ada. Tuh, ya tuh. Ini juga ada si putih nih teman-teman tuh. Barisan ini udah kelar, kita lanjut ke depan. Ke depan dulu dah, kita lukit-lukit biar terang teman-teman. Nih, ini barisan FCCP nih, masya Allah. Tuh, kita kecerotin satu-satu. Nah, sebelum melakukan season pengecerotan, biasanya di sini dibukain sekat dulu kalau pagi. Oke. Tuh ada Bang Arif selesai belanja. Aduh, iya, gini aja rutinitasnya. Tuh. Juga ada, karena banyak nih teman-teman. Tuh, halo Bang Arif, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita lagi Bang Arif mau nikah, doain aja teman-teman. Di sini kita ke yellow fancy cooper. Waduh, abis umpannya. Kita ambil dulu teman-teman. Tuh, di sini barisan yellow fancy nih. FCCP yellow. Masya Allah, bagus-bagus banget kan? Ya, begini aja untuk kegiatan sehari-hari di rumah cupang tuh. Ini FCCP kebanyakan di display sini. FCCP terus, nah di sini nih yang barisan multicolor nih. Masya Allah, ungu series nih. Jadi kalau mau teman-teman mau order ikan-ikannya, bisa hubungin Instagram Galeri Rumah Cupang. Tuh. Insya Allah setiap hari ada dari jam 9 sampai jam 4. Kalau mau kesini, kontek-kontek aja dulu. Ngerinya takutnya ada pergi, kadang-kadang pergi soalnya. Ada kegiatan di luar tuh. Ih, masya Allah, ini si Jebras nih namanya, si Jebras. Tahu Jebras? Kenapa Jebras tuh analnya merumbai-rumbai panjang dia. Masya Allah tuh, karena susah nih ngerekam sambil ngecerotin teman-teman, gua udahin dulu ya. Ntar gua lanjut lagi. Insya Allah berkah. Tetap semangat pokoknya di hobi apapun yang lo jalanin, dan tetap fokus. Oke, mohon maaf karena mohon maaf kalau apa ya, aduh, masih pagi soalnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gua akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus, cupang Indonesia.